Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Ya, kita sama-sama hormati dan muliakan Athena al-Fadil al-Mukarram dan Guru Haji Mulyadi Mustajab Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zikrullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengiring sarang-sarang pelunggung sami ta'awali pengiringan semakin aniki dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Karena pelunggung sami oleh kesempatan ini masih dikicanin sehat saat bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dua kali pengiring bersalawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pelunggung sami selaku erat mau syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini para jemaah nonton tiap dulu atur kian ya kesampian beberapa hal tentang pelunggung sami bisa malam niki hadir oleh tak mulia niki dalam rangka pelunggung sami zikir oleh malam saat ketutup niki dia untuk almarhumah Inak Mahyun atau Patuk Mahyun, mudah-mudahan dikican segala ruun amal almarhumah niki terima sida-sida Allah, mudah-mudahan teredak sida-sida Allah kejarian kubur dari tamat-tamat surga, amin ya rabbal alamin. Berbahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam idza matal mu'minu hamaruhu haula darihi syahra. Apabila mati dengan beriman bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam maka nyawa atau roh tiang pulunggung sami sak meninggal dunia niki tebil momo tilik balin selama syahran sebulan. Dari nampak mati pelunggung sah beriman niki tebing momot nyawa nilai gedeng pelunggung sami selama sebulan. Makin nyawa atau roh nisi almarhum niki almarhumah niki nih masih momot di Bali selama sebulan. Mulai kembi momot kasut yang pelunggung sami peketuan yang kembi nyawa niki momot selama sebulan. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayanzuru man yatihi wa yad'ulahu. Jadi mayit atau napi aran tiang roh almarhumah atau inak mahyun niki ini sahabat zikiran niki wayanzuru tahun seriuk sermina niki dengan sahadir ini malam niki man yati ilaihi saya sah datang jebali niki pun tahun doang selapun. Waman ya da'ulahu dan saya sadu'an bisin ta'on pelunggung saya zikir malam niki mentilik ini si almarhum roh niki mentilik saya sadatan keluarga saliti zikir bis selapu niki munwika ini si almarhumah nyadu matun dek percaya matun dek untuk percaya jam mati nih. Nah jari tiang pelunggung sami setiap dengan sak mati niki nih tepi dengan serius dan sida-sida Allah pelunggum sak datang lumbar liti zikir, liti berdoa, liti napi aratian baca yasin, selapuan, bisi tahun lagu cuma para jamaah tiang pelunggum sami sak datang nikin dia tahu telek lagu niya jaman telek pelunggum sami yang berteparan kubur niki alam barzah apa kena alam barzah? Alam pemisah nih cuma pelunggung sami arah alam niki aran alam barzah atau alam kubur. Alam kubur niki artin alam pemisah antara alam dunia kanca alam akhirat. Berarti kubur niki adalah alam akhirat dunia teparan. Awalu manzilin min manazilil akhirat.
kubur niki adalah alam akhirat. Gi sedangkan taubat mangkin adalah alam dunia. Dengan sawah mati telang niki pada jamaah sampunan perhubung sami berbahasa undi na telek tisi dengan sawah mati justru dengan sa telek dengan sa mati niki pun telek selaku keluarga lebih jelas malik lebih tajam pandangan dengan sawah mati daripada dengan sa hirup. Ini contoh bukti amut masih hirup dia tahu telek dengan sa mati. Dapat yang perhubung sami amun telek nyawa atau tidak tahu om serius nyawa. Dia tahu. Tahu saya telek jim. Dia tahu. Lagu dengar sawah mati pada jamaah tahu telek itu sama sirup. Ia beda niki. Amun dengan mati tahu telek dengan irup. Lagu dengan irup. Dia tahu telek dengan sawah mati. Lagu yang ketua makin dengar sawah mati niki irup atau tidak? Nah, susah berjawab. Kena mati anu irup bunyi. Anu irup, pakai irup, anu mah? Lunasan, tengah sawah mati niki ya mati atau irup? Irup apa anu irup? Nyawa atau roh? Sak mati adalah awak. Ya kulan, ni sak mati adalah awak. Sak irup adalah nyawa. Nyawa jadi ini mati nyawa. Paham niki? Sak mati adalah awak. Ih cuma mun dengan mati niki berpisah kanca roh berpisah kanca awak. Berarti tiang pelunggum sami mut mati niki para jamaah beda alam doang. Lagu yerup dengan sa mati niki hakikat. Ye yerup tahun tele pelunggum sami barak bahasa Nabi SAW. Sai-sai dengan mukmin meninggal dunia maka muntelek ruun bija jarin salete ziarahan salete boyan saduan tiang pelunggum sami sebagai anak jari atau keluarga letin almarhum niki muntelek tiang pelunggum saya sahadir saya sandi hadir saya milu zikir sandi wah zikir muntawan doa makin isi almarhum roh almarhum inak mah inak mahyu. Dan niki para jamaah sadewek tiang hormati dan dewek tiang muliakan. Mo almarhumah niki makin pada jamaah. Alhamdulillah pelunggum sami. Mut bacian doa, mut bacian patih. Wa kaifa yaksimu maluhu. Montele endah si almarhum niki berembin dan terbagi. Harta benda. Andai narak peninggalan. Montele mentawa. Ngi berembin dan terbagi. Wa kaifa yu'addi duyunahu berembin tam lunasan utang mun taon doang si almarhum niki anak kensa napi aran sauran dengan toan utang yang berkewajiban pelunggum sami ojok dengan toan niki kan termasuk wajib yang pelunggum sami sauran dengan toan utang nenek man bagi doi bandel niki dulu amun tiang pelunggum nikman lunasan utang almarhum almarhumah. Biana akan mahal marhumah niki. Biji ente tahu. Nah. Embe ya beli-beli embe ya totot dah. Nah, wah lunasan utang almarhumah. Sampun. Amun ara utang dia juluk pejuluk. Nggih, iya apa tiang pelungguh bagi warisan. Nenek terbagi warisan berjulu utang almarhum dia tuah urus. Urus julu utang piuk piutang. Adin kembe, adin lolos pertanyaan mukarna. Niki para jemaah. Nah makin yang bahas tiang niki para jemaah arah pitu hak tiang pelunggum sami kewajiban itu ojok ina amak sawak mati telah. Ia yang bahas malam niki nggi. Arah pira hak atau kewajiban pelungguh mojok dengan toa sawah mati telah arah pitu. Arah pira? Pitu. Nah, ia cara bakti jok ina amat menuah mati telah ina amat niki wajib pegawai sa pitu. Ia hak dengan sawah mati telah. Lalu kadang-kadang tiang pelungguh dia tahu dia menuah mati ina amat pun dia tuah rumuun. Dia tuah rumuun. Dia peduli kadang-kadang munah mati je mati. Wah. Ah niki kada takle keduni. Nah, arah pitu hakan dengan toa sawah mati telah niki ojo kita sajari anak. Besa pertama para jemaah bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bebasa ngi man zara qabra awa abawaihi au ahadihima ngi kataballahu lahu bara'atan. Sai-sai bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ngi pertama hak tiang pelungguh ojok ina amak so mati telah ngarap pitu pertama tersuruh tiang pelungguh sajari anak yang tak bakti ojok ina amak di menuah mati pertama tersuruh lalu boya atau ziarah kubur ina amak suruh ziarah pira tersuruh ziarah fi kulli yaumil jum'ah tiap-tiap jelo jum'ah. Amo ketua makin bapak-bapak sahadir niki, wah boya kubur ina amam. Wah kena parah. Masih mending lebaran doa. Muara sana tahun to kubur ina amam ada separuh. Datuk natun dek. Oh niki jande luah ngati niki. Dengan dewah ngaji, dengan dewah pacu lalu nuntut ilmu. Amun dengan dewah ngaji jak ye wah barang niki den taun hak kewajiban dengan toa amun wah mati. Mun barang ini masih hidup doang dengan toa ataupun tiap bakti, mati na amat wajib berbakti niki. Nane jelas. Apa hak kewajiban pertama? Lalu terserah huni. Dakah mandi berserau panik buku sama bacaan petiku. Lalu berserau perau doa. Ayen dah bahasa mangi. Lagu pelunggum sami. Ya bahasa Nabi Muhammad SAW. Arab itu kewajiban ngengat. Ya wah pembahasan malam niki. Arab itu kewajiban karena jok dengan toa namun wah mati. Nah. Pertama diri sapi itu adalah tersuruh lalu ziarah kubur. Bacaan peteho. Membatur pejang idin tu kena. Ye pokok o doang ahin apo tiun. Mendengar niki pejang. Ye apo tio. Nggih. Pateho un. Amun bahasa selebung ya. Ha? Pateha. 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 Bacaan pateha. Pateh. Nggih bahasa dewa Jepun ya. Pateh. Bacaan petehe. Ye. Epe min kecukut-cukut tahe. Badek jalai dengan India doktor. Dengan India badek gua doktor apa ranane? Lewo. Yang pun ee doang akhir. Epe uni. Epe. Para jamaah sadayak tiang hormati dan muliakan pitu kewajiban tiang pelunggum jokina ama tamun wah mati pitu carut bakti jokina ama tamun wah mati dengan toh pertama tersuruh disi nabi lalu ziarah kubur jok kubur ina ama ia bahasa nabi manzaro kobro abawaihi sai-sai lalu boyak kubur ina ama fi kulli yaumil jum'ah tiap-tiap jelo jum'ah. Berarti tiang pelunggung tersuruh te tanjuran terboyak kubur ina amat. Bilang jelo juma sebenarnya bilang jelo juma kelemak jelo juma. Wah melalui jok kubur ina amat jelo juma. Gorak anak kuat lalu. Mungkin sekali setahun lalu boya. Ayo suruh melalui boya ina amat sekali setahun. Curiri ya kuat bunyi. Nde tapi tiang pulungom tersuruh sekali setahun demi lebaran doa. Bilang jelo jum.
Meti yang pelungguh lalu boyak kuberina amat kilo Jumat bahasa Nabi sayi-sayi lalu boyak kuberinaan atau amat berjulu mati menginaan masyarakat atau salah seket atau seduan kah wah mati berbilang kilo Jumat terlalu boyak kuberina amat Nabi maun pahala kata ballahu lahu baro'atan yang tercatat si Allah Ta'ala jari dengan sebab dia jokina amat. Saya boleh kuburina anjelo Jumat yang tercatat si Allah Ta'ala jari dengan sebakti. Jari dengan sebab? Bakti. Yang tak bakti jokina amat niki pertama lalu boleh kubur para jemaah. Lagu goyo kaleng tiang perungguh ya boyak kuburina amat. Kadang-kadang bilang jelo Jumat dia kan masih hidup doang inak masih kecewaan. Ya kena hirup doang inah masin din wah lalu boyak mah le kena ya wah mah lagu men bangkat dengan tua anja bisin korot dui bandin inah amah anja din bau kedian mau konti lagu men tiang pelunggum sami boyak kubur inah amah jadi tua na'udzubillahi min zalim sahi-sahi para jamah ni peduli oleh inah amah di menuah meninggal dunia dan wah kubur boyak kuburin nama termasuk niki dengan sandi bakti joki nama anoni. Nauzubillahi min zalim. Nah ia akan berbahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersuruh jok tiang puluh gom sami lalu boyak kuburin nama. Fazuru kuburuhum. Ki lalu boyak kuburin nama bahasa Nabi. Fa innaha gih tudzakirul maut apa manfaat lalu boyak kuburina selain yang tatap bakti joki nama karena mut lalu boyak kuburina nama tudzakirukum bil maut ia sebab ingat ma betul atun dek amut tiang pelunggum lelah kerang jok kubur nenek lalu jok kubur dengan arah dengan mati doang angkat dia jok kubur dengan mati. Oh seni nak dengan mati doang aku maju kukur bilang di lujuma sai-sai kerang lalu ziarah kubur para jamaah tuzakirukum fil maut ia sebab ingat mati ia seolah atau lengi ingat mati niki seolah aku ingat mati para jamaah para sawakatur ini kubur para jamaah niki lembut hati amat yang pelunggum sami kerang ingat mati lembut hati tendek cinta dunia lalu berembek tata ingat mati dia tuah lalu ziarah kubur enggak amat rawas dunia doa coba kalau ziarah kubur insya Allah ingat mati amat lalu ziarah kubur niki mau tengat diri sadar berarti metahun sebenarnya selaput dengan tahun dirinya mati lalu kadang-kadang kerang lupa karena itu lupaan amun di ziarah kubur jarang kita ingat mati nggih nah yang bersuruh ziarah kubur ada sak kembe ada sak tiang kubur kerang-kerang ingat mati ingat jari oh iya arah diantang telemak yang ketua makin tiang kubur sami ada nah satu setahun jok lemak masih mayroh di dunia ini atau enggak. Karing satu setahun masih mirip patung dek. Wah mati itu lah termasuk pelingin sami tiang ya. Nasih badet tuh. Naku Allah Allah. Dinarak dengan berumur sampai satu setahun. Jarang mangki. Buat tiang pelunggu masih ketahun, 16 tahun, ada nomor silak tiang pelunggu sami. Bunde ingat mati, na'udzubillah. Tapi takut jarang ingat mati, dia tuah lalu ziarah kubur. Nabi surut lui-lui ziarah kubur. Adik saya ingat mati. Mutu dalam kubur tu, kawasan kubur tahu ingat terjari. Oh iya, arah dia tak lemah. Iya, arah dia tetetetuka padat-padat. Iya, arah tiang pelunggu, tetiak terlepas tu dalam kubur. Dia ingat dengan samati niki lalu bertukar. Berpedasan, iya, arah jari galang dengan tanah, dinding dengan tanah, tipah di arah, di atap dengan tanah, dinding dengan tanah, bawah tanah, dia arah apa-apa selain dia tak? Tanah.
enggak terjari. Oh iya, aran ya keadaan klaim. Niki manfaat tabut yang pulungkum sami. Nih lalu ziarah ke piraha pulungkum cok dengan toa atara pi itu pertama adalah tiang pulungkum sami lalu boyak kubur ina apa. Sakedua tiang pulungkum sami para jamaah sadengat tiang hormati dan dewet tiang muliakan. Sakedua tiang pulungkum sami kita surut isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapertama lalu boyak kubur ina apa. Sakedua tiang pulungkum sami tersurut kerang-kerang doa ina ama. Ia kewajiban sakedua niki tersurut doa ina. Ada sepuluh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berketua. Ya Rasulullah kaji ina aku mati. Ya Rasulullah ama aku mati. Berbinta ke bakti ya Rasulullah. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mati ina ama. Cara bakti sapertama lalu boyak kubur ina ama. Sakedua bahasa Nabi waya da'u lahu doa ni nama apa ni tiada doa ni nama rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ye membaca hingga sembahyang apa ni tiada doa rabbil firli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ye uni doa ni nama hingga sembahyang doa ni nama. Lagu ni kadang-kadang makin para jamaah demin wah pulungkum sami hingga sembahyang kadang-kadang nyelingkang barkotek kapuraya saya kena menu ulama saya basen ulama niki. Saya hingga sembahyang munde zikir man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Saya hingga sembahyang nden wirid fahuwa kirdun dengan senu botek bahasa ulama. Hai kena menu ulama kena menu den dia apa kena kirdun monye alias boleh. Ya iya bahasa Arab kan? Bahasa Lombok kan? No, para jamaah kembali temisalan God mana aneh? Saya kakan putih no kembali teparan dengan sandegirang wit dengan no godek apuranya lantaran mun godek niki kan amun bengen manga amun bengen manga mun bengen putih dia tahu momo momo beng putih nyelingkan ya ibarat dengan hingga sembahyang mun den girang wirid dengan Allah mantas salah mun dengan ini Allah melantas jalan uni hingga sembahyang langsung nyelik arah-arah ulama liyama niki Imam Al-Haddad tarah arah biasa baca rotib rotibul haddad hai arah ulama niki Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad ulama niki nafi bahasa hingga setengah sembahyang berjuma melem tele botek bahasa bingung dengan-dengan tu masjid jauh pita botek di masjid tu ni. Dia bahasa beliau, saya milik telebotek. Bingung dengan tu masjid, aku sambil botek tu. Memtawan botek bahasa beliau, dengan sebaru hingga sembahyang mundin pada wirik bahasa. Aneh no bahasa ulama. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Man laisa lahu adabun fahuwa adab. Saya ini berdiri adab ahlak. Ojok guru, ojok dengan tuan. Falahu dapat maka dengan senuh keibaratan binatang. Sai-sai di berdua adab dengan senuh binatang. Sai-sai di kira wirid tinggal sembahyang bahwa kirdun dengan senuh nabi. Iya semerton-merton. Godek semerton si botek. Botek semerton si monyet. Dan tahu ngomong na'udzubillah amin melem jadi semenok bapak-bapak melem
Amin. Dari semana ibu-ibu? Amin. Om dek milik jika sembahyang tuwirit. Mana-mana istighfar telu kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat il ahya'i minhum wal amwat. Ya, takwirit tiga sembahan. Nenek langsung nyelikah. Mutwirit yang dah hadeng-hadengan, takwirit istighfar. Ni apa ni istighfar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa ni istighfar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Isin milih lalu peh hati lari yang penjelap lalu. Masalah solahan, onin tedakan segede tak istighfar lagu maut paham? Anda yang baru-baru ni istighfar mempala atau dosa? Ya, dengan polok-olok nenek arah nenu. Hingga sembahyang terdoa ni nama tertunasan ampun ia kena Rabbi Gafirli. Ya Allah ampunan dosa salah kaji. Diri dulu. Rabbi Gafirli. Ya Allah ijar ampunan. Warhamni ijar maaf ijar rahmat kasih sayang. Rabbi gfirli warhamni wali walidayya dan ijar gama ampuna. Ojok kedua dengan tawaka kaji sairup maupun sawah ma. Rabbi gfirli warhamni wali walidayya warhamhuma dan ijar rahmat pria asik dengan tawak kaji ya Allah kama rabbayani sebagaimana mereka mengasihi sayangi aku sohiro kenyedek sama si kok ya tak tunasan ampun yang Allah tanda dengan tawak ya Allah ijar pria dengan tawak barantah sa pria kaya aku waktu tak sama si kok ya tak indengan pria ada pria si Allah taala barantah ni sa pria waktu ni te masih kok tunasan berminta pria si dengan tawak waktu masih kok bania ni de tedem daripada anaknya tekako si berangkat bagian iria ni para jamaah dengan tawak ni sila julu amat tiang puluhum sami nyeger sama si kodek permit tak tekangan si nama ia tak kangen jok dengan tawak demin wah ma, wah mati irup maupun wah ma, mati tunasan ampun jok Allah Ta'ala tunasan ada yang satu priak si Allah Ta'ala kama rabbayani sohiro berempis santan priak jok aku waktu sama si kodek ia ada yang satu menur tante priak si Allah Ta'ala ia unik tunasan jok di sida Allah. Ini super riwayat terjelasan sai-sai dengan hingga sembahyang mukde tunasan ampun jok dengan toa maka dia terima sembahyang sida-sida Allah Ta'ala alias para jemaah sembahyang niki sah sembahyang niki lagu pahala terkicar si Allah dia tak mau engan kembin tiang pelunggung sami isi wajib lalu bakti ojok ina amal masirut maupun sawah ma Rabbi gfirli warhamni wali walidayya warhamuma kama rabbayani sahira ia tetap baca hingga sembahyang nenek nyelikan langsung musikir semendak baca tasbih semendak subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar metiang pelunggung zikir mateng-ateng dan tanah neneknya pekrepek ni zikir makan-makan zikir apalagi dengan mati mulai atas terbikir setengah guru lelahil 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 ini ngonek-ngonek zikir baru la ilaha illallah la ilaha illallah kalallah 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 ngonek-ngonek lalu saya zikir mempendak lalu badai muka copok mentelik-telik cengkul terbikir yang tak zikir niki padahal para jamaah amut zikir niki itu mau pahala dengan tawak senang tu dalam ko hubung dek napa itu doang ya dahit tenatu almarhumah sambut niatan selapui nama tentu mau pahala alhamdulillah ya rabbil alamin yang penamut zikir pacu-pacu dan zikir kanak-kanak kena kode-kode pacu-pacu dan zikir pacu-pacu dan tasbih istighfar hingga sebayang nenek baik
Ya lupa ina ama. Aden kembe apa doa ina ama niki. Aden berkah rezeki. Aden tiang puluh umum sami berkah umur. Aden solah pengelampah ni rupet. Amut bakti joki namat. Insya Allah bahagia rupet dunia akhirat. Lagu saya lupa joki namat. Anja para jamaah tiang puluh umum sami. Nek tak bahagia rupet. Sila baik. Tahu amun kerang tiang pelungguk tunasan ampun ina ama barbasa nabi sabar insya Allah bahagia rupet hingga sebahyang tunasan ampun ina ama mana-mana sekali. Lagu amun dewa hengat jok ina ama para jamaah erok dengan toa atau dalam kubur enggak nian harapan amun arak kena wali jami'il muslimin awal moye unin cerita dia mun rampas dia mun bagi niki moye mun rogot cerita doa sak kena wali jami'il amut dewa khususan pada barak pulungguh makin mut khususan jok ina-ina tamak misa somatik khususan ila abina almarhum misalan ojok bapak almarhum seni hati ina almarhumah khususan ila almarhumah gi ummina gi atu ummi hajak saya edaran ina al-fatihah mut khususah niki janden berbuta dengan wakruah lain atau kirim lagu amun kena wali jami'il wali jami'il muslimina ojok selapuk muslimin muslimat berarti dengan sedunia niki ya kan kena repot dan pahala zikir niki mau kaya mau narak mau barak kaya nita lu tu kantor desa misal terbagi berat mara sekilo mekancen sedesa ya bagiin mau matun dek mara setimbang wah aneh lagu kancem sedesa langku bagiin padan pira mau ini yang padan-padan senggam badek mau ini yang menyari isi saniki dit bau jari maka khususan yang pelunggung jami jokina amat tinggal sembahyang khusus ojek dengan toa amat dia tahu kada bahasa Arab bahasa jama-jama oh bahasa sasa tadi khususan jokina amat bahasa sasa tinggal sembahyang al-fatihah moya wahonin teniki ya kewajiban tiang pelunggung jok dengan toa antara pintu pertama nonek tersuruh lalu goyak kukur insya Allah yang gawe natun dek yang gawe natun dek nah, awas lemah jenuh juma saat kedua nabi baru tersuruh dua nina amat wal istighfaru lahum dan tersuruh tunasan ampun pertama baru nabi aran tersuruh terziarah kedua tersuruh dua dua mudah-mudahan selamat dalam kubur mudah-mudahan abaran jarian kubur jari taman surga unit berdoa sakat telur istighfaran Rabbi gfirli warhamni wali walidayya tunasan ampun ya sakat telur salam merempat adalah tiang pulunggum sami ngih tersuruh napi ngih tersuruh tiang pulunggum sami bersedekah sedekahan ojok ina'ah ge wa infadu ahdihima ge tasuruh sedekahan ge wal infa wasadaqah wasadaqatu lahuma tasuruh sedekahan ina ama amat berdua kepeng rezeki para jamaah sisip tiang pulunggum sami arak kamau ter ge rezeki arak 100,000 nendek bayi lupa templungan ina ama mu kadang-kadang salui terjadi makin para jemaah arak berduin bangkat tadi asih dengan toa seheta marak jalan yang tepiak jok masjid atau jok kembeh ente para jemaah mudin milik bebe ngarak ente atun dek sandin milik bebe jadi jalan ngarak atun dek dinarak pada niki jadi dinarak milik aku kena muka dirasa awak ya uni ya na. Yak niatan ini amat kaki lain di kuah pegawai di kuah lalu pete kepeng di tahun idah perempeh di idah dengan toat lain lalu pete kepeng ampun mau beli bangkit musa hektar aran tiang pelunggung tadi nenek nasa hektar sila sekadar 10 hari baik syukur alhamdulillah arah tiang pelunggung sami tak tadi si dengan toat takkan ada 10 hari muas sedekahan jadi jalan atau tiang puluh umat pihak jadi santai atau sedekah jok musallah atau merasa
maka kulunggung si cemoh dengan tawa atau dalam kubur. Ina atlaik jakempeh tetan berhutang para jamaah isin lalu beli bangkep. Merempeh tetan meter jaken adik sembahyang isin lalu begawia. Adik sak mau kembet beli bangkep adik narak rumah anak. Lagu tiang kulunggung kadang-kadang menuntan mati nak amat para jamaah. Dia tuah ya asik sedekahan tepulungan ina. Yang pensilak tiang pulunggung zikir cari lombok kan kempik tiang pulunggung bersatu bagi nasi kapur macam niki kan yang sedekahan ina ina amat dengar asal itu belangar yang niatan ina amat kita sak terbilin mati malik sedekahan ada yang sak kempik para jemaah ada yang sak harap bau ina dengan ia kewajiban sak ketelur sak keempat adalah tersuruh sedekahan ina amat. Ingat, arah itu kewajiban sakapak tersuruh sedekahan ina. Ha. Mau pesilat tuan guru, duitan tanpa amplop penting. Ni amplop pun doang, luit lalu lagu isi, ni arah. Kerang kebedaik niki. Waktu pesilat sekali, doktor. Arah suku tahu. Moy malam niwa doktor pesilat dia. Moga luik tuan guru mun pesilat arah jaga 45 mun pesilat. Mo sajari jauh amplop penuh arah sakit din tawan be tuan guru sawan beng dari sandema. Mo tiak dik man tepi ngamplop. No tuan guru sano ha. Din nape din mah gua ape ngano. Wah aku ni. Andek kuah kita manun, nah wah kai wah wah pis lapu nun. Mogau kantong. Hasil tawe. Dinar baya ku jauning. Mahirin para jamaah. Yunin batur hale deken prasak ni wah ping sano san ini jauh wah doang anu na seke di jago nun di mape. Wah aku ni. Coba te gau kantong nun ni. Mun lalu gau kantong mu kebetulan wah ngaji sebelum meniki. Nggih, arek tok ngaji. Bejulu mu ye tepe kamplop seke. Mu ye mun gau kantong meni arah ana ni nun. Wah kena menu baru arah anu ni dengar nun. Mun den bai ping. Susah dari jauh ni. Mode datang bali untuk pelau sisi ibu ona. Harapire lain ngaji katuan. Unin tu no ipin balik eta. Ni kan arah sekek le ngaji. Angka kan om bercerita om lalu nyiwa basang. Untuk telah tulis mbe eta haplo pesekek uni dan beli minyak. Angka Zang walau midang madek ni. Mbe tepelaus tepat tepara telur midang. Engan sasake amplop. Ni kuah lalu midang. Cuma tu ni kuah tebing amplop. Apa berogoh memuni. Ane nur jadi pahala tu lah angkat. Kaya pun membawa tiap pelunggum sami. Dakah sawah tebing metepeng. Baik kembik. Kembik tak pelit lalu. Mah 100,000 arah nanti. Mau kadang-kadang arah niki sugih. Wah terpesilak masih sugih niki mati. Sugih mati niki. Mau pilu baik tak baca telkin bertakziah. Pilu. Ngasar baik bertelkin. La ilaha illallah. Pukul solat. Jab suara pelu tak lantung takziah pelu aran dengan sama hati ni sugi ada yang sak doi anak bro penangan oh, maka tepi ngaplop muara selain ribu pembeli ini nak salah ni selai ribu memeni uning kepada jamaah sang lemak pada tanah luwik malam nyiwa anu ni gitu sang ketundang malik tanah luwik ni tuyuk yang ke nyiwa di narak letu muarak sebalik ni tidak jelang undang kayu jelang jelang mereka balik ni kia teperi
Terus tembok niki bepager. Demek datang meni une niat. Kedalam nara dengan nyuling gitu. Pare mo ka tabi ng amplop, dyan putula, kandit may angan na kuning, dalam angan na teniki. Mo para jamah, mo para niki, wabali niki, mo ara asako ako niki. Tata petukul, mo bertakziah terus hingga baca yasin zikir. Akhir para jamah di mekama jok hingga sa betalkin hingga sa napiaran bertakziah tamu jok dalam balik. Bu ternyata le sangkok balik sa baru berhari niki. Bu ternyata selapuk makanan arak doang tu. Ruan apel, ruan jeruk, ruan manggis arak doang tu. Bengak terus dia jauh unik. Kemben dengan seni biasa-biasa balik lagu ke penuh buah-buahan unik. Barang kau kata pengaplok, jauh payu baik tenurin tu. Wahir para jamah demen mano. Bota beng kaplok, mau tebal lidah penti para jamah. Demen mano mau penasaran lalu, pira kena tembali lidah mau pecek dia. Tau kau kan lalu pengajian 2000 ada ekor nang. Demen datang balik mau buka para jamah, mau alhamdulillah. Isi niki sejuta lebih isi. Mak tiang meni one kena ibu tumbek tebing semanu. Nggih? Eh, ibu one kena nenek buka amplop ni nenek kadu amplop dan si salah pada aku ni. Salah isi dari tumbek lalu tebing sejuta lebih. Nenek kadu julu sangat tulak pada mok telpon anu niki. Sajari bebing amplop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menasan tuan guru. Apa arah angka niki nak amplop keluar kepek ni dek nak salah mumbek kau ni. Ya lah tebek sipin balik baru tuan guru. Mana keluar kan orang ni. Angka meni tak ada tuan guru. Ipin balik sak tahun baru no. Memang ya miskin jelang lagu anak ke keluar ke Saudi. Ni baru no sanina mati. Mau anak ke Saudi arah barangan terlumpan. Lain tu Malaysia tu Taiwan dan pegawai. Mau dimintau Nina an mati, mau kirim kepeng pada 5 juta ni. Dia pun mentian setiap tahun guru tebing sejuta. Oh, honing kembe menu endah honing. Mampu, enggak ada 5 juta, mau terima. Anu kadang-kadang lo narak apa no, narak mana ni? Nah, mudah-mudahan turun sami hadir sak sedekah Nina. Ina amat niki salomar pira salomar empat salomar lima para jamaah gih elek tiap pelungguh tanggung jawab hak jok ina amat adalah wasilatur rahim allati la rahimalaka illa gih man koblaum gih saketelu sakeempat adalah tiap pelungguh sami gih wa ikramu sadiqihima adil sahormati gih batur-batur nisi ina amat. Ada selalu sambung silaturahim kanci semeton atau batur-batur nisi inamat almarhum niki wah meninggal dunia anak batur naik lalu itu sajari anak boyak batur ni dengan toa oh no to sahabat inamat naik lalu boyak lalu tiang pulungum sami jauh anak apa pun ada yang kembet iya ada yang senang dengan toa niki tersambung tali silaturahim kanci sahabat-sahabat sawah pejulu meninggal dunia iya hak sakke kelima niki sak ke enam dari sak ke pitu ini insyaallah lemak dia sambung lagi. Nah mau pengajian sapira atau kubur tiap pulunggum sami arah empat lagi mau sapian mau arah dua lagi mau sapian sak ke telun sak ke empat sak ke telun adalah tiap pulunggum sami tersuruh diisi ulama fagesilu adik sak besok tiap pulunggum zunu bakum besok dosa bil istighfar dengan banyak-banyak istighfar. Salomar terakhir adalah fagsilu lisanakum bidzikrillah. Luwe-luwe tak besok li ladang elak niki isi luwe-luwe istighfar. Jog besida al isi luwe-luwe tak zikir. Iye isi tak besok elak ladang niki luwe-luwe pembahasan isi kalimat la ilaha illallah
La ilaha illallah. Ia bahasa ulama Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi. Sak pertama dan kedua pikiran sampun sampean nggih. Mudah-mudahan harap manfaat napi samuk sampean niki. Kurang lebih tunas ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.